Apa kau bawa anak ke masjid dan mengganggu kuliah dan jemaah? Kalau dia sengaja bawa untuk ganggu masjid, tak boleh. Tapi dia bawa anak supaya anak tu biasa ke masjid. Dan anak tu sebahagian daripadanya dia berlari-lari dan sebagainya. Maka tak ada salah. Kerana jenis bermain di masjid ini daripada zaman Nabi SAW. Bukan saja berlari-lari. Bukan naik atas belakang Tok Imam. Kita mana ada naik atas belakang Tok Imam. Satu hari Nabi sembahyang jemaah, Nabi sujud. Nak dan naik budak atas belakang, wak kuda. Wak kuda. Tok Imam tu dia jadi kuda dia. Lalu Nabi pun sujud lama. Habis sembahyang sahabat tanya kenapa lama sangat sujud tadi. Bukan lama sangat sampai berkejang-kejang. Lama dari biasalah. Nabi kata ketika aku sujud tadi, ada anak budak naik atas belakang bermain. Jika aku angkat kepala macam biasa, dia tidak puas bermain-main. Padahal sembahyang jemaah. Lalu aku sujud lama kepada Tuhanku dan lepas dia turun, aku pun bangun. Dia puas bermain, aku puas sujud kepada Tuhanku. Faham lagi? Ha, jadi bila bawa anak, tujuan bukan untuk bermain, dibolehkan. Tapi siapa di masjid, dia tengok geng, dia akan jadi bermain. Maka ketika itulah kita bertindak, iaitu memberi nasihat. Jangan main, duduk diam. Duduk dengar gitu. Tak dengar, tapi masuk dalam ada box dia, loading. Mari orang kedua pula, jangan main panjang-panjang gitu. Masuk dalam ni, semayang. Loading pula. Loading tu penting, nasihat-nasihat yang masuk dalam diri ni. Akhirnya, dia akan jadi tidak bermain lagi. Dan bila ada main yang anak-anak plek-plek, entahlah ibu bapa itu bertindak. Dia ambil anak. Nak, ni mak je. Anak buat benda plek-plek, dia tengok saja. Nah, lepas tu kalau jenis ganas sangat, tersorok. Nah, ha. Macam pergi rumah orang. Rumah orang. Nah, ha. Mak dah kata apa? Ambil masuklah nasi pusing. Musing ligat nasi. Nasi 2,500 baru buat. Gaya. Parah tabu habis kayu atas. Mak dah tak ada apa. Habis buat, jangan buat gitu. Gitu. Orang gini kalau tuan rumah nak, kalau ni nak minta diri, oh, lega tuan rumah. Lega. Nak balik lah dah, anak buah hangat. Oh, lega lah nanti. Atau tak pang muka betul. Wak lelok eh, babai. Dalam hati orang lek, alik terah. Lagi, babai, babai, babai. Paling tengok ikan mah duduk tasming belakang. Ni jaduk awal dah ikan mah. Buat tasming. Tak 15 ekor beli kolpo ni. 450. Faham? Ni cebok, buat tasming. Faham? Dah harap kan ni? Ha, kalau jenis masjid itu jangan lock. Kalau jenis kanah-kanah itu, mak panggil ambil pegang dan sebagainya. Kalau jenis biasa-biasa tu orang lain mari tegur. Ha, masuk mayang, masuk mayang. Tak usah kepok pada dia. Nah, memang dia main. Tu semua-semua imam-imam lah ni. Jadi imam dalam Malaysia. Semua kecek-kecek dia mari sejid. Jadi imam lah dulu ke main dulu? Ha? Main dulu. Ha, lagi. Jadi ustaz-ustaz lah ni. Dulu berenang lah kalau. Nah, ha, slow-slow tarbiah. Tegur tetap tegur.